Soalan yang kedua, seorang tu mati ibu. Mak dia, mama dia, tok dia mati. Sama dia bila mak mati dia teriaklah. Tabiat manusia dan tabiat semula jadi. Hak ni tak salah, tak ada di dalam syarak, di dalam agama kita cela caci. Dan di bila berdosa, bila mak mati, bapak mati, tok mati, saya mati, siapa-siapa teriak di bila berdosa, tak ada. Bahkan kalau tak teriak tu pula takut-takut nak berdosa. Kalau tak teriak sebab dia panggil hati tak ada kasih saya. Orang hati kasih saya bila luput benda hak dia kasih, memang dia duka cita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi kita sendiri, ketika mati anak dia Sidina Ibrahim pada akhir bulan Syawal tahun yang ke-10, tahun 9 kah, yakni akhir bulan Syawal lah, anak Nabi kita tu mati. Nabi kita, anak dia duduk di atas riba dia, dia menangis, dia teriak. Nabi berucap, dia bermaksud, wahai Ibrahim, sesungguhnya bercerai engkau ini satu perkara yang menduka cita, perkara yang jadi duka cita. Aku susah, aku duka cita dengan sebab mu becek, dengan sebab mu meninggal. Air mata Nabi melilih, Nabi kita menangis dengan luput anak dia. Tak ada salah, sama dia kita nak pergi kucup, di dalam keadaan kita menangis tu boleh ke tak? Orang nak buat turun lah mayat, nak kapal, nak buat tanah dah. Tak ada salah gapo. Air mata tak dibila air najis. Orang kata nak kucuk boleh, kena air mata kering, jangan teriak. Kucuk dengan teriak tu berdosa. Itu tak betul, tak kena di dalam agama. Kaedah agama tak ada. Kaedah agama teriak berdosa tak ada. Hak tak bolehnya dia panggil niyahah, berbiji sabak. Itu kenapa hemal teriak di atas bentuk biji sabak. Hak tu salah. Apa makna berbiji sabak? Maksud berbiji sabak, dia teriak, di dalam teriak itu menunjuk kata dia tidak redha dengan qada Allah. Teriak di dalam keadaan membila-bilakan kebaikan mayat, dan di dalam teriak tu dia menunjuk kata dia hilang tempat tu puas. Dengan bahawa dia soyak baju, dia senyah rambut, dia kata mu mati, mama mati, ambo nak tupai siapa, tak ada dah tempat tupai ambo. Soyak baju. Lagu tu nama dia biji sabak. Maka di dalam kalengnya kita orang Melayu, omo-omo ni omo tak ada nampak lagi orang Melayu biji sabak. Orang Melayu teriak soyak baju, orang Melayu teriak heret rambut, ni omo rung belakang, orang belakang tak ada lagi. Teriak kerana duka cita, kerana kasih saya, hak tu duk tengok banyak lah. Bila mati teriak paling lain pekuk teriak nak lagu ada supaya kita suka dalam semaya. Kita duduk semaya, lepas tu tengok lembu belaga tak ada songai kok, kok kepala tak mai duduk songai kok punggungnya, suka kita nak ak tak boleh. Tengok belaga pelat ke batal tak semaya kita? Tak batal, walau suka pun kerana benda terkeras, benda terpaksa je panggil hok tu, bukan kita sengelai. Pas kita dia teriak, mak kita mati, mama kita mati, teriaknya mari nak tak boleh je mari, bukan kita sengelai buat. Itu tak apa, tak berdosa. Hok derah pun tak apa lagi. Hok tak boleh nak tupai siapa. Lagu tu tak boleh. Artinya tambah tak nak tupai siapa tu. Supaya dengan dia tak ada Tuhan. Supaya dengan dia tu, mak dia tu Tuhan. Lagu tu salah. Maka orang Melayu kita tak ada huk-huk tu kerana kasih saya di atas keluputan kesayangan dia. Orang hak dia kasih luput, bahasa dia teriak lah. Orang kita dua.
kasih telajak pun teriak. Bila lupuk pun dia teriak. Saya telajak tu dia teriak. Ataupun dia panggil apa susah. Susah pun dia teriak. Kasih pun dia teriak. Itu bahasa tabiat manusia. Tak salah. InsyaAllah ta'ala. Jangan biji sapa sudah.